Selamat datang di channel YouTube otomotif.net. Hari ini kita proses lelang di Otobit hampir 15 hari. Kita nggak ada update. Bukan kita nggak update ya bro, tapi emang karena Otobit tuh 1 bulan lelang 4 kali. Jadi kemarin pas kebetulan 1 bulan tuh Seninnya tuh ada 5. Jadi satu di hall. Jadi dari terakhir lelang sampai sekarang terhitung 15 hari kita nggak update. Dan saat ini kita mau cek update mobil passenger dulu ya, yang dilelang per hari ini. Jadi kita lihat pertama kali yang kayak Isuzu Panther, terus ada Grand Magellan Van, ada terus di belakang sana apa Mitsubishi Expander. Ya, untuk video lengkapnya jangan di skip-skip, tongkrongin terus channel YouTube otomotif.net dengan cara subscribe ya. Lihat videonya sampai habis. Kita udah di Otobit, kita mau cek nih mobil kayak gini. Ini ada Isuzu Panther, ini touring bro, versi Matic, mengkilap banget ya unitnya. Tahunnya tahun berapa ya, coba kita cek. Isuzu plat B 877K, karena kita kalau pakai list kayak gini harus lihat bro satu persatu. Isuzu. Ini kalau nggak salah harganya 90 juta. Ini ya. Isuzu plat B 871K, harganya 90 juta, tahunnya 2003, versinya Matic. Nah. Ini Isuzu Panther versi touring tahun 2003. Ini versi Matic dengan harga 90 juta. Ini bisa turun nggak ya? Untuk pajaknya kayaknya udah. Untuk di plat sih, kalau kita lihat sih dalam kondisi masih hidup sih kayaknya. Dan kelengkapannya juga oke, warnanya juga cukup cemerlang bro. Kayaknya baru di poles ulang ya. Ini kita kelilingi aja. Bannya lumayan minta ganti ya, udah pada halus. Bodi lumayan setengah. Pernah dari kon ya. Ini bekas dompol. Kita keliling dikunci bro, kita nggak bisa ngelihat. Untuk velg bawaannya dia masih ini, belakangnya seperti ini, dan ini versinya Matic, harga 90 juta tahun 2003, Isuzu Panther versi Matic ya, versi Matic. Ini ban serapnya, coba kita lihat dari sebelah sini. Nah, ini velgnya racing, asli bawaan Isuzu ya. Ada push step, cuman push stepnya untuk covernya di sebagian dekat spakbor udah nggak ada. Kunci nggak? Oh, nggak dikunci nih bro. Ini bagian interior seperti ini, bersih bro interiornya. Nih Matic ya, Maticnya kayak gini dia. Wah, ini dipakai dalam kota enak banget. AC-nya juga double. Isuzu biasanya sih irit ya. Ini kalau dipakai dalam kota boleh nih bro. Belakang kunci, depan aja lah kita lihat. Dashboardnya masih terawat kok. Ya, masih oke, kondisinya terawat. Tuh, AC-nya double blower. Kalau Isuzu kan AC-nya di tengah-tengah belakang situ. Ada penambahan head unit lagi di tengah-tengah nih. Joknya masih ori bawaan dia, kalau mau di cover ini lebih bagus lagi. Ya, kita
cek kita ke sana dulu. Oh, ke arah sini dulu. Ini kalau R3 ini kayaknya belum, bro. BMSB. Ini karena nomor lotnya nggak ditempel, jadi kita harus ngeraba satu persatu. BMSB Suzuki ya. Yang ada Swift, bro. R3 nggak ada. Ya, nggak ada untuk Suzuki R3. Nah, coba kita ke Daihatsu Xenia. Ini Daihatsu Xenia ini versi 1300cc. Harganya nggak sampai di angka 100 juta nih, bro. Ini di bawah 100 juta. Nomor 5 tuh ada Daihatsu Xenia tahun 2012 dengan harga di angka 85 juta rupiah. Nih, 85 juta rupiah nih, bro. Nih, 85 juta rupiah. Ya, kondisinya seperti ini. Tapi kalau kita lihat sepintas sih bodinya masih ngaleng ya. Masih ngaleng. 85 loh, bro. Wah, dalemannya rame banget. Kok bisa lebihnya nih, kira? 85 AC sudah double blower, belakangnya kayak gitu. Wih, baunya. Sambungnya rakar-rakaruan ini mampu apa ini. Ini bagian dalam. Ini yakin terjual, cuman agak keropos nih ya. Agak keropos dikit. Yakin terjual inilah. Dengan harga 85 juta enggak mungkin enggak terjual. 1300cc. Tipe R. Ada pakai wiper. Ya, AC sudah double blower lagi. Tahun 2012, bro. Untuk spion sudah electric mirror tapi belum retract ya. Tapi ini kayaknya udah dilem-lem, ini perlu dibelikan yang baru. Oke ya, kemudian kita ke sini. Kita lihat Toyota Vios. Plat B, Toyota Vios tahun 2008 dengan harga di angka 56 juta ini. 56 juta nih asli Vios tipe G, bro. Kunci gak? Nih, dalemannya 56 juta, ini asli Vios tipe G. Karena untuk dashboardnya dia sudah dual tone, kolaborasi antara warna hitam dan warna krim. Ya, tipenya yang manual 56 juta. Sudah pakai airbag ya, kiri kanan. Dan ini, dan untuk power window-nya nih asli bawaan karena ini tipe G. Nah, belakangnya juga bagus kok kondisinya. 56 juta tapi tahun 2008, bro, ya. Ini tahun 2008. Ini anak muda punya nih karena peleknya kayaknya bekas diceper. Ya, kita lihat dari belakang dia velgnya diceper banget. Dan kita ke belakang dulu sini. Ini ada Honda Brio sudah beberapa kali lelang dan kayaknya nggak terjual, nomor lot 2 dengan harga di angka 100 juta tahun 2015, manual ya. Honda Brio nih 100 juta tahun 2015. Ini kemarin sudah berapa kali lelang ya? Pertama dari pokoknya lelang terakhir kemarin 105, sekarang jadi 100, berarti turun 5 juta. Ini warna putih. Dikunci. Ini belakangnya juga bersih. Tapi tahunnya 2015. Oke, kita ke sini. Dan untuk Livina ini juga sudah dilelang nih, Nissan. Nih, kita lihat Nissan Livina tahun 2017 dengan harga di angka 115
juta rupiah. Nih, Livina nih 115 juta rupiah tahun 2017. Nomor 08 ya, platnya B. Kondisi unit bagus, bro. Ini tipe Engyang X-Gear. Wah, dikunci. Kita lihat. Tipenya dia yang manual, bukan yang automatic. Profil ini asli bawaan dia. Ya. Nih, X-Gear. 1500cc X-Gear. Livina plat B. 115 juta rupiah. Next, ke depannya lagi ada Mitsubishi Expander. Mitsubishi Expander plat BA YC XC. Mana plat BA XC ini, bro? Ini yang YC, plat BA YC 179 juta tahun 2020. Nah, ini, bro. 179 juta ini untuk Mitsubishi Expander tahun 2020, nggak sampai 200 juta, bro. Tipe exit ya, tipe exit. Tapi masih generasi yang pertama karena lampunya masih biasa. Kalau yang baru kan udah kayak H gitu. Ini bentuk unitnya kayak gini. Depannya masih agak nyilang. Kalau kita lihat dari jauh. Ya, Mitsubishi Expander. Oke, terus di belakang lagi kayaknya ada Expander lagi, bro. Plat BA juga. Mungkin ini ya. Expander 2022 AT 230 juta. Nah, inilah, bro, ya. 230 juta warna hitam. Ini dia. Kita lihat plat nomor belakang ya. Karena depan nggak ada. Ini versinya matic, betul matic. Wah, plat nomornya juga nggak ada di sini. Terus kita ke Avanza. Itu ada Avanza plat BA. Toyota Avanza. Toyota plat BA QD tahun 2013 dengan harga di angka 87 juta rupiah. Ini masuk banget nih, 87 nih. Wow, ini bakalan rame nih Avanza nih. 87 nih. Tapi tipenya E, ya. Tipenya E, tapi boleh lah ya. Biarpun tipe E, harga masuk. Interior juga lumayan kotor. Tapi kelengkapannya lengkap kok, bro. Untuk pakai harian dalam kota boleh lah inilah ya. Biarpun manual. Terus kita ke Suzuki APV tipe GL. Nih, Suzuki APV. Oh, platnya B, bro. Suzuki plat B. Kita lihat nomor lotnya ya, karena kita nggak kelihatan di sini ada nomor lotnya. Oh, nomor lot 3. Suzuki APV tahun 2013 dengan harga di angka 75 juta rupiah. Ini 75 juta rupiah tahun 2013. Oh, AC-nya yang single, bro. Wah, baunya rokok. Nah, ini wangi ya, bu, rokok ini sih. Timbangannya mau, bro. Yang Xenia tadi ampun apek. Tidak sampai 100 juta, bro. Nih, tampang dari depan. Cuman bumper banyak, sebagian perlu diperbaiki. Itu bumper-bumpernya pada copot-copot. Ini kalau yang Arena dia double blower. Terus nomor lot 11. Suzuki Swift tahun 2008 dengan harga di angka 60 juta. Ini 60 juta. Swift tahun 2008. Jangan dikunci. Tipe manual ya, interiornya masih lumayan bagus. Dan yang terakhir Grand Max minibus nomor lot 10
tahun 2014 dengan harga di angka 56 juta rupiah. Ini 56 juta rupiah. Inilah terakhir, bro. Kita lihat. Warna silver. Oh, bersih. 1300 cc. Oh, belakangnya masih bagus. Cuman AC single blower ya, bro. Oke, mas bro, mungkin itu aja. Untuk kategori passenger yang ada di Autobip yang dilelang per hari ini. Update, sampai jumpa nanti di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.